Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi, yaitu cara membuat story atau status di WhatsApp dengan kualitas foto atau video yang sangat bagus dan jernih. Atau kalian saat mengirim foto atau video pada teman kalian di WhatsApp, nanti kualitasnya akan jernih dan bagus ya teman-teman. Nah, langsung saja untuk teman-teman yang belum tahu caranya, langsung kita masuk ke tutorialnya. Pertama, masuk ke menu HP kita, kemudian cari aplikasi WhatsApp di HP kita. Nah, jika sudah ketemu, kalian klik dan buka ya teman-teman. Kemudian setelah masuk seperti ini, kalian klik titik 3 pojok kanan atas. Nah, bisa kalian lihat. Jika sudah, kalian klik, kemudian di sini klik setelan teman-teman ya. Nah, jika sudah masuk di setelan, kalian pilih pada penyimpanan dan data. Bisa dilihat, kalian klik, kemudian di sini kalian pilih saja kualitas foto unggahan. Nah, di sini saya menyarankan untuk kualitasnya bisa pilih kualitas terbaik. Nah, bisa kalian baca ya teman-teman, kualitas foto unggahan. Foto dengan kualitas terbaik berukuran lebih besar dan dapat memerlukan waktu lebih lama untuk dikirim. Ya, jadi ketika kalian mengaktifkan kualitas terbaik, maka kalian juga harus menyetabilkan sinyal atau data internet kalian. Nah, begitu ya. Jadi jika sudah kalian klik OK, maka secara otomatis nanti kalian saat mengupload status atau membuat status di WhatsApp ataupun mengirimkan foto atau video pada teman kalian, maka yang dipilih adalah hasil kualitas terbaik di HP kalian ya teman-teman. Nah, begitu ya, semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.